pengakuan sementara ya, dia memakai itu satu hari bisa 4 lembar ya, satu hari 4 lembar ya, ya teman-teman hitung aja tuh 50 kalau satu hari 4 lembar berapa tuh ya. Tentunya kalau terkait dengan hukuman nanti itu kan kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku kita terapkan nanti ya. Artinya kalau yang baru keluar tentunya nanti dalam putusan hakim tentunya akan menjadi pertimbangan dalam rangka memberikan putusan yang mungkin bisa memberatkan begitu ya. Yang jelas undang-undang yang digunakan adalah undang-undang narkotika ya, nomor 35 tahun 2009. Ya. Masih ini masuk ke online atau gimana Pak Kabit? Ya, ini masih ditelusuri ya, tapi sementara bisa digambarkan yang bersangkutan mendapatkannya melalui online. Tetapi ini ada jaringan pemasok ya, tentunya ini yang masih dikejar oleh para penyidik di lapangan. Jadi ini kecil ini ya, ini ditempelkan di lidah ini, satu lembarnya kalau di pasaran 500.000 ya, 500.000 satu lembar. Ini kalau alasan penggunaannya ya, ini alasan penggunaan yang bersangkutan ya, alasannya ya karena sebagai artis netron ya, agar tidak capek ya, kemudian agar fokus katanya dalam pekerjaannya ya, nah seperti itu alasannya. Padahal kalau kita tahu ini halusinasi yang ditimbulkan ya. Ya, yang bersangkutan kalau mengenal narkotika ini kan beberapa saat yang lalu juga pernah dilakukan penangkapan, bahkan sudah menjalani proses hukum kan. Nah, walaupun jenisnya pada saat itu adalah ganja. Ya, sekarang yang bersangkutan ya menggunakan jenis LSD. Ini sedang kita dalami ya, dari mana yang bersangkutan mendapatkan pengetahuan terkait dengan narkotika jenis baru LSD ini, termasuk juga bagaimana bisa terhubung ya dengan jaringan penyalur ataupun pemasok ya, sehingga bisa menggunakan pemesanan secara online. Ini nanti masih di dalam ya. Mungkin satu lagi terakhir. Apakah pas pengamanan dia lagi dalam pengaruh LSD sendiri, Pak? Iya, tadi sudah disampaikan pada saat ditangkap ya, di Depok di rumahnya dalam penggunaan ya LSD ya. Bahkan LSD yang dipesan ya itu 50 sebenarnya. Dan ini sudah dihabiskan 48. Kemudian tersisa 2 dan itu juga dalam keadaan mengkonsumsi. Jadi positif penggunaan narkoba dan juga barang buktinya juga yang diamankan. 50 dihabiskannya ini dalam tempo waktu, nanti kita tanyakan dia ya, tapi jelas ya ini perlu waktu lah ya, dia pemakaiannya nanti didalami ya. Tetapi pengakuannya sementara ya, dia memakai itu satu hari bisa 4 lembar ya, satu hari 4 lembar ya. Ya teman-teman hitung aja tuh 50 kalau satu hari 4 lembar berapa tuh ya. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Pasalnya Pak. Iya, ini sudah saya sampaikan tadi, tentunya yang digunakan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, ancaman hukumannya ini adalah di atas 5 tahun ya. Terima kasih ya. Selamat siang.